Umur 45 sampai 48 masuk nggak ke Hong Kong, Bu? Ya masuk, kenapa nggak masuk? Pingin masuk Hong Kong ya masuk aja. Gitu. Iya, itu PTM mana, Bu? Mau ngapain ke Hong Kong, Mas? Mau ngapain ke Hong Kong? Kan kamu nanyanya masuk nggak ke Hong Kong? Masuk, tapi mau ngapain ke Hong Kong? Ya mau ke Hong Kong itu. Mau main? Nggak, mau kerja ke PRT itu. Hah? Mau kerja? Laki-laki? Iya. Enggak, perempuan. Oh, perempuan. Umur berapa? Umur? 49, 48. Saya kan pernah nih, Bu. Mohon maaf, saya kan pernah ke PT, PT IIM gitu loh. Umur 45, sudah egg belum? Egg Taiwan. Lah, egg Taiwan lah. Kenapa kamu yang telepon? Kenapa bukan perempuannya yang telepon? Saya ini, Bu. Saya kan sponsor, Bu. Pernah masuk ke PT IIM gitu. Oh, saya minta maaf. Karena saya bukan orang PT ya. Saya nggak tahu, apalagi kamu sponsor. Saya nggak ada sponsor. Jadi kalau masuk masuk sendiri gitu. Oh, nggak ada sponsor gitu? Nggak ada. Saya nggak punya PT juga. Saya nggak punya PT. Oh nggak punya PT? Nggak, saya nggak punya PT. Iya. Terima kasih ya. Terima kasih. Iya. Oh kaget saya. Ke cowok mau umur 45 apakah boleh ke Hong Kong? Boleh. Tapi kalau bekerja, cowok apa cewek? Aduh, gak paham, saya gagal paham. Jadi gagal paham saya minta maaf ini karena sudah antusias sekali ternyata. Sebentar ya. Ternyata bukan salah sangka saya salah paham ternyata. Sebentar ya. Jadi ternyata saya salah paham, saya minta maaf ya. Jadi karena saya tidak menerima calung, saya aja nggak punya PT kok. Ngono ada yang ngomong saya jadi calo ongkrang-ongkrang, malah semalah ada calo masuk ke saya. Jadi saya nggak ada ya. Nah, Pak Tony tidur ini di sana. Jadi sekali lagi buat teman-teman ya, ini adalah calo-calo yang mencari saya nggak ada PT ya. Kok ben nggak keliru, kok kemarin disandiwarakan, diomongkan, saya nggak mau ada calo-calo masuk, wes intinya seperti